Yo 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 yo, assalamualaikum mas bro, gimana kabarnya mas bro? Berjumpa lagi nih dengan Zaza 88 mas bro. Kali ini mas bro, misi yang selanjutnya yaitu kita akan menanyakan kepada Tristurpio. Namun sebelum itu nih, saksikan saja nih mas bro, beruang si beruang petualang ini berubah menjadi beruang sultan mas bro. Tuh lihat saja tuh. Wow, sangat luar biasa. Kita tanya dulu nih ke Kapitalus. Di sini mas bro, kita akan mengambil 6 nyawa untuk misi selanjutnya. Bagaimana caranya kita saksikan saja. Oke, skin 6 nyawa sudah kita dapatkan. Kita langsung menuju nih. Sebelum kita menuju Tristurpio, kita cek dulu mungkin mas bro ada skin-skin baru yang akan diperoleh si beruang sultan ini. Oh, ternyata violet. Oh, legendaris, nggak bisa ternyata mas bro, karena masih banyak misi yang belum terselesaikan, jadi nggak bisa nih. Oke, kita langsung saja mas bro menuju Kapitalus. Kapitalus Tristurpio. Oke, ini ya mas bro. Hai yang di sana, apa kamu sedang mencari sebuah misi keren? Sepertinya oke, kita akan cari misinya mas bro, yaitu mencari telur di gurun salju. Oke, ini dia mas bro, dari Tristurpio di lembah salju berburu telur. Oke, ketika telurnya bawa semuanya kepada semoga beruntung. Oke, kita langsung saja mas bro. Ini pencarian telur yang keempat kalinya mas bro. Kemarin-kemarinnya video yang sebelumnya itu sudah 3 kali. Ternyata si beruang petualang ini berhasil mas bro. Namun ini dia yang keempat kalinya mas bro. Kita cari dulu di bagian atas dulu mas bro, karena nanti kita akan selanjutnya mencari di bagian bawah. Oke, kita cari dulu, kita pencet dulu nih tombolnya nih. Oke, ini dia mas bro, misi pencarian kita telur di lembah salju. Kita cari di sisi atas dulu mas bro. Wow, itu sudah kelihatan mas bro. Ternyata untung saja pencarian dimulai dari atas dulu. Satu telur sudah ditemukan mas bro, tinggal 2 telur lagi yang harus kita cari. Namun untuk itu jangan lupa untuk like dan subscribe mas bro, agar channel ini bisa lebih berkembang dan bisa menghibur kalian semua. Terutama petualangan super bir beruang petualang. Oke, kita cari di sebelah sisi sini, ternyata tidak ada. Kita menuju sebelah sana nih. Oke, kita lanjut saja bir. Waktunya masih panjang bir, masih tersisa 3 menit 53 detik. Oke, ini ada sesuatu mungkin mas bro. Oh, nggak ada. Oke, nggak ada. Masih di telur yang pertama, tinggal 2 telur yang kita cari mas bro. Oke, sabar saja, kita tenang. Karena kalau kita terburu-buru mas bro, kita akan melewati sesuatu yang akan kita temukan. Maka dari itu kita harus bersabar. Apapun pekerjaannya, apapun misinya, apapun masalahnya, kita harus bersabar dan teliti mas bro. Oke, si bir akan berusaha mencari telur yang kedua, namun masih belum ditemukan mas bro. Oke, kita lanjut sebelah sini nih. Mungkin ada di sebelah sini mas bro. Wow, dan ternyata pada akhirnya mas bro, telur yang kedua kita sudah temukan. Itulah buah dari misi kesabaran dan ketenangan pula mas bro. Oke, lanjut bir, sudah 2 telur sudah ditemukan. Masih tinggal 1 telur lagi yang harus kita cari. Maka misi ini harus sukses dan berhasil. Tinggal 2 menit 43 detik lagi bir, tenang saja. Oh, bagi mas bro yang sudah menonton video ini, mungkin ada sesuatu di balik sini nih. Tuh, telur yang ketiga ternyata sudah ditemukan, tapi nyatanya oke. Bagaimana mas bro, kelihatan tidak? Bagi mas bro yang sudah mengetahui telur yang ketiga diletaknya di mana, isi kolom komentar di bawah ini mas bro. Karena waktunya masih panjang, si beruang akan mencari sesuatu yang mungkin bisa ditemukan selain telur yang ketiga. Oke, kita kesini saja dulu. Oh, sangat sulit sekali. Kita menuju sini dulu. Nah, ini dia. Mungkin ada sesuatu lagi mas bro yang akan ditemukan si beruang petualang ini. Bagi mas bro pecinta Super Bir Adventure, ini sangat game yang sangat seru sekali, sangat penuh dengan teka-teki dan penuh dengan misteri. Di sini Super Bir beruang petualang ada 3 desa,
yang harus kita taklukkan dan harus kita menolong teman-teman yang sudah ditahan oleh bos-bos yang ada di desa beruang ini. Oke, ini dia Mas Bro, misi yang ketiga, telurnya sudah diketahuan, tuh, lihat saja tuh Mas Bro. Nah, ini dia telur yang ketiga sudah kita dapatkan Mas Bro, ternyata misi kali ini sudah berhasil. Dan kita coba dulu ambil foto-foto dulu nih, mungkin bisa ya, kita foto-foto dulu. Mumpung telurnya sudah didapatkan oleh, ternyata nggak bisa Mas Bro. Hanya dapat menggunakan headphone dalam, nggak bisa ternyata. Coba lagi, nggak bisa, oke. Ternyata tidak bisa kita ambil dokumentasi Mas Bro, tapi sudah berhasil nih misi yang ketiga, yaitu mencari telur yang ada di lembah salju. Oke, kita menuju ke Scorpio. Motor-motor dulu, licin sekali Mas Bro. Ini misi yang keempat kalinya, sangat mudah sekali Mas Bro, karena yang ketiga kalinya video-video tayangan sebelumnya sudah berhasil semua. Ini dia, kita klik aja, sisanya waktu kurang lebih 1 menit dan waktunya berhasil. Oke, sekali lagi Mas Bro, jangan lupa untuk like dan subscribe agar channel ini lebih berkembang dan menyajikan video-video menarik lagi. Bagi Mas Bro yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih, semoga saja dalam keadaan sehat dan selalu ceria. Bagi Mas Bro yang belum subscribe atau belum ini ya, gak apa-apa lah. Saya tetap doakan semoga saja dalam keadaan sehat dan selalu ceria. Oke, ini nih Mas Bro, gak ada skin baru, kita berubah dulu nih, biar berubah dulu sebelum melanjutkan misi selanjutnya. Oke, kita pakai skin ini nih. Wow. Oke, kayaknya sudah bagus Mas Bro ya. Atau ini dia. Kita menggunakan beruang ungu Mas Bro. Si beruang sultan menggunakan warna ungu. Oke, kita lanjut saja misi selanjutnya. Kita akan tanya Tristorpio atau Capitalus. Namun sebelum itu saya akhiri dulu misi selanjutnya. Nanti kita akan review tayangan berikutnya. Bagi Mas Bro yang sudah ini yang nyampe ke misi ini, sebelum kita keluar, ini nih, di sini ada sesuatu yang perlu kita ketahui Mas Bro. Di sini di gurun bermutik ini ada telur tuh, lihat saja tuh telurnya Mas Bro. Nah, selain 3 telur itu, ternyata di gurun bermutik ini ada 3 telur juga Mas Bro yang ada di dalam sini. Kalau kita mencari 2 telurnya, kita harus masuk melalui ini Mas Bro nih. Nah, ini dia. Oke, kita coba masuk. Nggak usah lah. Yang penting Mas Bro semua sudah tahu ya, kalau di gurun bermutik ini ada misteri 3 telur yang sampai saat ini belum terpecahkan. Namun sebelum itu, nanti kita akan review tayangan video berikutnya. Nah, kami akhiri, kami sudahi. Terima kasih bagi yang sudah like dan subscribe, bagi yang sudah menonton ataupun yang komen-komen. Saya ucapkan banyak terima kasih dan salam berjumpa kembali.